Oke, oke, ini kan oke, ya, Ya udah, oh, ya. Okay. Selamat pagi Teman -teman. sini oke, 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 semuanya. Teman-teman. oke, oke, Pak oke, oke, iya oke, sini? Amanda, oke, <Manupo> mana Pak. <laughs> hadir, Pak. hadir Pak. <laughs> ya, oke, ya, ya, Pak. Eh, oke, Pak Ibu Ketua Kelas eh. ketua kelasnya, Amanda. Terima kasih, ya. Teman-teman sekalian, terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini. Ya, kita lanjutkan materi pembelajaran. Sorry, agak uh, terlambat karena ini masih di setting-setting. Ternyata uh, kita langsung coba lihat materinya deh.

Ah. Hmm. Kelihatan ya, gelap gelapan ya. Oh iya, yeah. ya udah. Oke kita mulai aja ya teman-teman sekalian. Kita lanjut aja, biar agak cepat. Ini materinya, soalnya agak banyak. Masih ada beberapa yang penting di sini tentang manajer, kemudian juga tentang bisnis. Hmm. Kita lanjutkan dulu, kita kemarin sampai di sini. Nah, eh. perhatian bisnis, <coughs> kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, teman-teman sekalian. Kita langsung masuk ke materi. Jadi kalau eh, apa namanya kemarin kita sudah berdiskusi tentang organisasi. Kali ini kita masuk ke pengertian bisnis dulu. Jadi pengertian bisnis ini kita ngambil eh, dari tiga pakar. Yaitu ada Steenhof, Riven, kemudian juga ada Hugness and Kapur, ya. Kata dia apa itu bisnis itu? Bisnis merupakan seluruh aktivitas yang mencakup pengadaan barang dan jasa yang diperlukan atau diinginkan oleh konsumen. Ya. Kemudian menurut Griffin dan Ibert, kata dia bisnis ini merupakan aktivitas melalui penyedia barang dan jasa bertujuan untuk menghasilkan laba. Ya. Ya, karena orang tujuan bisnis, ya, sebenarnya ujung-ujungnya juga profit kan gitu ya. Ujungnya juga keuntungan pasti ada, hitung-hitungannya di sana. Kemudian, berikutnya adalah bisnis itu e, merupakan suatu kegiatan usaha individu yang diorganisasi untuk menghasilkan atau menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. E, di awal ini, mungkin saya mau tanya dulu, ada yang di sini sudah berbisnis? Kalian yang berbisnis? Belum ya? Atau mungkin ya atau mungkin teman-teman yang ada di Zoom mungkin ada yang sudah berbisnis. Nanti di bagian bisnis pernah kita akan pelajari. Hari. Apa tadi? Amanda? Iya, Pak, pernah sebentar tapinya. Oh. oh, bidang apa, Nak? Uh, apa mas ini pak jadi kayak ngejual merchandise K-pop gitu pak karena kan lagi booming nih pak hmm. okay. jadi buka usaha di situ uh, online ya iya pak online dan offline juga oh berarti ada ada tokonya ya uh, iya jadi waktu itu kayak buka stand gitu pak kalau misalkan kayak ada bazar-bazar jadi kita buka-buka stand juga, Pak. Berarti udah udah lumayan itu. Kalau dari eh, pendapatan bisa nggak disampaikan? Kira-kira berapa pendapatan yang didapat? Kira-kira? kira-kira hmm, kalau misalkan untuk pendapatannya dalam sebulan itu, karena kita jualnya merchandise merchandise yang bisa dibilang lumayan murah, nggak ori gitu, Pak KW, Uh, sebulan itu bisa dapat 2 juta sih pak lumayan ya membantu sih iya, pak. 2 juta sebulan pilih ya yeah, dari bisnis itu jadi uh, ngambil barang kemudian dijual lagi ya iya pak betul dijualnya dengan harga yang sedikit tinggi lagi oke okay. baik bagus Dan punya sampingan lah ya tapi sekarang sekarang uh, masih jalan atau sudah berhenti Uh, udah enggak, Pak. cuman tiga tahun waktu itu, Pak. Oh, alasannya kenapa? Uh, karena kan waktu itu saya itu bangunnya sama teman saya berdua, Pak. Nah, terus hmm. sekarang udah sibuk masing-masing, jadi kurang keurus gitu, Pak. Oh, iya, iya, iya. Ya, ya. Yeah. Kalau bisa bisnis itu yang sustain ya, jadi yang berkelanjutan yeah, sih. Pak. Memang itu bisnis membangun bisnis itu tidak gampang dari awal itu kita butuh komitmen ya butuh komitmen sama apa konsistensi sebenarnya itu dua hal ini tidak bisa dipisah ketika kita sudah komit ya kita harus konsisten dengan dengan bisnis yang kita bangun tapi kembali ke sebenarnya ke personal personalitinya masing-masing sih sejauh mana kita serius di sana kadang-kadang memang kita berhenti di tengah jalan itu juga banyak kita ngabisin duit di depan gitu ya ngelihat potensinya kemudian tidak membuahkan hasil yang bagus akhirnya apa akhirnya ya berhenti padahal kalau kita di apa namanya dunia bisnis itu tidak tidak bisa langsung seperti itu sebenarnya harus dikaji dulu kenapa ini begini apa yang membuat kemudian tidak laku misalnya nah itu harus dikaji dulu melalui pengkajian pengkajian sehingga nantinya bisa diputuskan ini bisa lanjut apa tidak oke okay. kita lanjut kemudian membahas tentang manajemen kita diskusi lagi. Apa itu manajemen? Penting nggak manajemen itu? Penting, Pak. Teman-teman boleh. Silakan, Amanda. Apa itu manajemen? Berdasarkan dari pemikiran teman-teman sendiri aja. Teman-teman yang lain boleh menjawab yang di belakang. Yang tahu, jadi ada beberapa pakar juga yang berbicara tentang tentang manajemen ya. <tuh> menurut para ahli juga ada. Gak apa-apa berdasarkan pemikiran kita masing-masing, gak ada yang salah juga sih. Saya tidak pernah menyalahkan teman-teman ketika menjawab kok. Saya ada saran, eh saya ada ini pak Udaus, kalau menurut saya, pak ya. Hmm. Kalau menurut saya, kalau kan saya ada bisnis juga kan, kebetulan ada dari orang mm. tua dari saya sendiri, mm -hmm. kalau dari, mm -hmm. kan, uh, dari, se dari sendiri sih kalau uh, misalnya kan dari dari sendiri itu kalau manajemen bisnis ya, jadi kayak uh, mm -hmm. bisnis. Nah saya uh, sebelum ngelakuin bisnis tuh saya manajemen dulu kayak perencanaan, kayak yeah. kayak mau, ya jadi, uh, saya rencanain dulu gitu. Kalau menurut saya yeah. gitu. Sih. Terima kasih Mas Lukman ya sangat penting berarti ya manajemennya. Sebenarnya manajemen ini bukan hanya di bisnis ya. Manajemen ini sebenarnya ada di mana-mana. Pertama, melekat sebenarnya pada diri kita. Kita itu perlu manajemen nggak perlu bang Nanti kita di bagian manajer itu akan kita bahas tentang time management segala macam itu. Nah, memang untuk merantau untuk membuat satu bisnis itu ada namanya nanti fungsi manajemen. Di fungsi manajemen itu namanya ada planning yang baru juga kita sempat bahas juga. Di planning itu harus direncanakan betul tentang bisnis yang mau dijalankan seperti apa. Karena itu akan saling keterkaitan dari awal sampai proses akhir itu akan saling terkaitan. Salah merencanakan juga pasti akan berantakan lagi di belakang. Makanya plan A, plan B, plan C itu kalau bisa dilakukan. Kalau nggak jalan ini berikutnya jalan yang enggak, apa namanya kita harus ngambil langkah apa itu harus dilakukan. Oke. Okay. Menurut para ahli, saya ngambil ada tiga menurut Follett, kemudian Luther, kemudian Stoner. Ya. Manajemen adalah seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Kemudian juga manajemen adalah bidang yang berusaha memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi manusia. Manajemen adalah proses perencanaan pengorganisasian kepemimpinan dan pengawasan kegiatan anggota serta tujuan penggunaan organisasi yang sudah ditentukan. Tadi yang seperti yang disampaikan sama Mas Lukman Nur tadi itu sudah benar, itu masuknya di proses perencanaan. itu. Nanti akan dibahas lebih jauh di fungsi manajemen. Nah, di pengertian yang lainnya itu disampaikan adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui rangkaian kegiatan berupa perencanaan, Pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian orang-orang serta sumber daya organisasi. Nah, di sisi lain, manajemen itu adalah seni. Itulah pentingnya. Maksud seorang manajer itu bukan hanya dari sisi keilmuan, dia punya keilmuannya saja tentang manajemen, tapi dia itu punya seni. Manajemen itu seni. Bagaimana mengelola sebenarnya. Mengelola waktu, mengelola diri kita segala macam itu ada. Ada seni di situ, menyelesaikan sesuatu terkait dengan pencapaian tujuan. Nah, secara garis besar juga kita sampaikan merupakan seni dan ilmu perencana, pengorganisasian, pengarahan, pengor, peng, pengordinasian, pengendalian atas sumber daya, terutama sumber daya manusia, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi pada dasarnya manajemen merupakan suatu proses pemberian bimbingan dan fasilitas dalam suatu kegiatan kerja sama. yang mana fasilitas atau alat-alat kerja yang digunakan tersebut merupakan unsur manajemen. Uh, secara garis besarnya itu sebenarnya ya, ya seni, ya kemudian ada ilmunya gitu ya. Jadi ada dua hal di situ. Terus manajemen bisnis. Adalah sebuah aktivitas dalam merancang, mengelola, dan mengoperasikan sebuah usaha atau bisnis. Manajemen bisnis ini mencakup semua pengaturan, baik dari dalam suatu proses pengerjaan sebuah bisnis untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dari usaha besar sampai usaha kecil pun harus memakai manajemen bisnis supaya laju usaha memiliki target dan bisa memenuhi targetnya. Jadi, Oh, penting banget tuh manajemen bisnis itu. Jadi memang harus dilakukan dari awal tanpa manajemen yang baik itu akan susah bisnis itu bisa berjalan dengan baik. Manajemen akan uh, berkaitan dengan planning, organizing, kemudian juga uh, controlling segala macam. Nah, faktor-faktor dalam pencapaian tujuan, faktor-faktor dalam pencapaian tujuan ini uh, sebenarnya tujuan itu apa sih outputnya sebenarnya atau goalnya apa? nanti akan dibahas di apa namanya slide berikutnya itu adalah tentang efektif efisien jadi bagaimana seorang manajer itu bisa menjalankan bisnisnya itu secara efektif efisien gitu ya nah faktor-faktor dalam mencapai tujuan itu yang pertama adanya penggunaan sumber daya organisasi gitu ya baik sumber daya manusia maupun faktor-faktor produksi lainnya sumber daya tersebut meliputi sumber daya manusia sumber daya alam, sumber daya keuangan serta informasi itu kata Griffin 2002. Adanya proses yang bertahap dari mulai perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengimplementasian hingga pengendalian dan pengawasan. Adanya seni di dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Nah, ini tidak bisa dipisahkan karena orang tidak bisa satu di sini. Orang itu harus fleksibelnya itu harus benar-benar apa ya? memahami tentang esensi bisnis sebenarnya. Di perencanaan bisa jadi itu gagal. Tapi kalau orang kemudian saklek dengan perencanaan yang dilakukan, dia tidak punya tingkat fleksibilitas yang tinggi karena di situ ada seninya ya dia akan berhenti di situ. Tapi kalau dia punya seni, dia akan tahu bagaimana cara mengolah gitu ya. Melihat liuknya itu akan lebih asik di situ. Orang kadang berhenti di sana nah Ini sumber daya organisasi organisasi tadi. Jadi ada input, ada proses, ada inputnya apa? Sumber daya organisasi tadi secara fisik, kemudian informasi sumber daya manusia, diolah, diproses. Prosesnya itu fungsi-fungsi manajemen. Ada planning, organizing, leading, controlling untuk menghasilkan output tujuan dan organisasi bagaimana bisa efektif dan efisien. Nah, ini harus harus dibuatnya seperti ini. Bagaimana bisa efektif dan efisien? Tujuannya itu. Nah, ini yang ini ini juga catatan penting bagi seorang manajer ya. Keberhasilan manajer juga salah satunya diukur bagaimana dia bisa uh, menghasilkan sesuatu dari tujuan organisasi itu yang dia uh, lakukan itu secara efektif dan efisien. Ini kita lewati saja. Uh, ini sebenarnya menurut Kaizen, ke, kemudian peran manajemen dalam organisasi kemarin kita di awal sudah membahas tentang Drucker. Ya. Peter Ferdinand Ferdinand Drucker itu dia bapak manajemen ya. Masih ada kaitannya, saling, saling keterkaitan Dia juga sebenarnya mengarang buku yang cukup terkenal dan fenomenal gitu ya. Ini saya pelajari juga di di awal S3 saya. Itu salah satunya adalah eksekutif Efektif eksekutif, kemudian dia ada buku tentang konsep of the corporation, practice of management, kemudian juga efektif eh, apa namanya efektif eksekutif yang tadi di depan eh, disampaikan. Efektif apa sih? Ya, mengerjakan pekerjaan yang benar atau tepat. Efisien menurut dia itu mengerjakan pekerjaan dengan benar atau tepat. Jadi ada perbedaan kan di situ ya, mengerjakan pekerjaan yang benar atau tepat, efektif, kemudian secara efisien mengerjakan pekerjaan dengan benar atau tepat. Ini dua kalimat yang berbeda. Kelihatannya sama tapi beda. Nah, ini sebenarnya sudah ada. Jadi segala sesuatu yang kita pelajari itu sudah ada penemunya dari awal dulu. Kemarin kita membahas tentang guru-guru manajemen salah satunya Pak Drager ini di posisi sekarang. Nah, nanti di pertemuan berikutnya itu akan berbicara tentang guru-guru manajemen yang lainnya. Di mulai dari manajemen klasik sampai manajemen modern. Ya ini salah satu yang eh, disampaikan Pak Drucker di bukunya di Effective Executive itu definisi efektivitas didasarkan pada lima prinsip dasar pemimpin yang efektif tahu di mana waktu mereka dihabiskan. Gitu. Dia menghabiskan waktunya di kafe, menghabiskan waktunya <gabiskan> dia ngobrol nggak penting gitu ya. Gitu. Jadi dia tahu. Posisinya dia tahu. Dia sudah diatur semuanya. Sebenarnya kalau setiap manajer itu dia bisa mengimplementasi dari uh, keilmuan yang yang apa namanya sudah lama diterapkan gitu. Ya, itu tingkat keberhasilannya itu tinggi sebenarnya. Mereka tidak berfokus pada proses kerja, tetapi pada hasilnya, pada outputnya. Jadi bukan hanya pada sebenarnya proses kerjanya saja, tapi outputnya apa? Goalnya sebagaimana. Goalnya tadi yang disampaikan, efektif, efisien. Bagaimana efektif, efisien, gitu ya. Nah, mereka membangun pekerjaan mereka berdasarkan kekuatan, bukan kelemahan. Oke, okay? berdasarkan kekuatan, bukan kelemahan, gitu. Jadi kalau orang mau membangun bisnis, eh, eh, apa namanya? Dia di dalam proses perencanaan segala macam itu ada namanya eh, analisis. Teman-teman pernah dengar atau pernah buat tentang analisis SWOT, SWOT analisis? belum pernah ya. Nah, teman-teman di belakang sudah bisa tanya sama Firly. SWOT analisis itu penting. Jadi untuk mengukur kekuatan kemampuan perusahaan dari sisi internal dan eksternal. Karena di situ ada dua. Jadi SWOT analisis itu untuk analisa ya kekuatan. Jadi karena ada S-nya adalah strength kan, weakness kemudian opportunity kemudian threat ancaman. Ancaman itu ancaman dari dalam juga kita perhitungkan. Ancaman dari luarnya apalagi. Ancaman dari dalam itu biasanya lebih kepada sumber daya manusia sebenarnya. SDM kita. Ya, SDM-nya itu kan setiap perusahaan dia orangnya macam-macam. Ya, di dalam pengelolaan sumber daya manusia itu juga tidak mudah. Pengalaman saya, saya hampir 15 tahun di perusahaan. Ya, itu macam-macam, Mas. Ada yang euh, konflik di... konflik di perusahaan itu hal yang biasa sebenarnya, yes. Ya, iya kan? Tapi sebenarnya gini, teman-teman kita yang paling penting di, di di sini adalah bagaimana kita bisa mengelola konfliknya sebenarnya agar konflik itu tidak berpanjangannya. Ya udah konfliknya di situ saja untuk case itu misalnya. Tapi yang terjadi kan tidak seperti itu Kebawah kan dalam kehidupan kantor ke bawah benar nggak? Dalam pertemanan ke bawah benar nggak? Ini nggak boleh sebenarnya. Itu namanya nggak profesional, nggak boleh gitu. Saya menemukan banyak hal sebenarnya dari pengalaman saya ketika ada konflik di level pimpinan itu maupun di level bawah. Ya macam-macam gitu. Ada yang sudah selesai, ya cukup di situ. Kayak orang debat, tahu nggak? Orang debat. Kayak orang kita ngelihat uh, apa namanya itu, melihat TV kemudian orang-orang pada ngomong segala macam, pada serang-serang segala macam. Ya sudah selesai di situ. Kalau kita lihat sampai selesai, sebenarnya salaman kan semuanya. Nah, harusnya yang kita kita bangunnya adalah yang positif sebenarnya. Boleh berbeda pandangan, tidak boleh memaksakan kehendak kita itu ya. Itu yang salah ketika kita harus memaksakan bahwa e, aku punya ide seperti ini, ya sudah pokoknya harus ideku yang harus dipakai. Enggak boleh. Meskipun itu di level pimpinan ya. Meskipun itu di level pimpinan itu tidak boleh. Gitu. Dia ditunjuk sebagai ketua apa atau pimpinan di mana. Kemudian kita membahas rapat di situ tentang organisasi ini, gitu ya. Di situ terjadi konflik Masing-masing punya pandangan, ya. Masing-masing punya pandangan sendiri-sendiri. Kemudian, dia uh, harusnya adalah sebagai pem pemimpin sebagai bijak. Dia harusnya Dia bicara apa, dia bicara apa, bicara apa, bukan kemudian mengabaikan uh, usulan ataupun uh, diskusi dari teman-teman sekali, ya. Kemudian, dipakai idenya, tidak boleh, Mas. Itu akan berkonflik. Itu uh, gini kalau sampai kerasa ya seni itu tadi sampai kerasa orang atau karyawan mungkin akan melaksanakannya tapi di sisi lain pasti ada ya ini gimana sih udahlah bos tak kerjakan aja pokoknya gitu ya baik tapi kan mengerjakannya itu akhirnya dengan keterpaksaan nah, itu yang yang eh, kita belajar di sini bagaimana untuk tidak seperti itu gitu loh Nah, saya menemukan banyak, bahkan di kampus saya juga menemukan itu. Gitu. Oke, mereka berfokus pada area di mana keunggulan akan memberikan hasil yang luar biasa. Kembali lagi, ada tadi analisis di analisa dari hasil hasilnya seperti apa. Itulah eh, apa namanya yang nanti akan kita pakai untuk menggembur lawan. Istilahnya, memang saya pesan sama anak-anak di belakang itu, sama Intan Firda Kamalia, eh, buat SWOT analisis tentang kampus. Misalnya, yang harus kita naikkan adalah keunggulan-keunggulan kita, bukan kelemahan kita. Mang kita berbicara tentang keunggulan-keunggulan kita, itu yang harus kita naikkan. Dari sisi kelemahan kemudian juga tidak dibiarkan begitu saja, harus kita tetap perhatikan, kemudian harus kita rubah bagaimana kita bisa merubah kelemahan ini, kemudian menjadi satu kekuatan. Itu. itu butuh proses yang panjang. Di dalam satu analisis pasti akan ada pro kontra itu pasti ada. Ya. Mereka membuat keputusan yang dapat ditindaklanjuti dengan mengambil langkah-langkah yang benar dengan urutan yang benar. Nah, itu. Oke, okay. manajemen sebagai ilmu dan seni. Contoh manajemen sebagai ilmu dan seni itu dilihat dengan melakukan berbagai studi, observasi dan praktek. Seorang manajer yang handal ya pada ilmu manajemen dan memiliki seni dalam mengelola adalah artis yang handal dalam ilmu manajemen. Jadi jangan salah, yang artis bukan hanya yang di TV-TV itu. <laughs> Ahli manajemen itu juga artis. Artis buat dirinya sendiri dan perusahaan. Artinya kalau kita bicara artis, berarti kita berbicara apa? art -nya. Kita bicara seninya. Jadi bukan hanya dari sisi ilmu manajemennya saja, tapi seorang manajer itu punya art, punya seni bisa liak liu bisa fleksibel dimanapun dia berada. Kalau dia bisa posisi di sana, dia bisa menempatkan posisinya itu, maka dia akan berhasil di dalam memimpinnya. Nanti kita akan tetap kita bahas ya. Manager itu posisinya ada di mana sih? Ada di level mana? Dia ada di tengah, bro. Dia ada di tengah. Manajemen puncak, manajemen tengah, manajemen manajemen level bawah. Dan dia harus berkoordinasi itu naik dan ke bawah. Ya kan, nanti kita bahas ya. Oke, okay. okay. uh, dia harus mengatur organisasi dengan berbagai macam orang berdasarkan teori yang dia miliki dan harus memberi inspirasi dan motivasi kepada semua orang dengan memuji dan mengajarkan tanpa membedakan latar belakang. Itu fungsi pimpinan, itu bukan kemudian berbeda pendapat segala macam kemudian dibuang bukan begitu caranya. Ngerti kan? Ya? Jadi bukan begitu. Ini seorang yang pem pemimpin yang bijak dia harus bisa menerima itu. Semua pasukan dia terima gitu. Kemudian dikomunikasikan semuanya. Diambillah satu keputusan. Memang kalau kita ngambil keputusan itu saya jamin 100% tidak bisa memuaskan semuanya. Tapi keputusan yang paling banyak itu yang harus dilakukan. Syukur-syukur bisa memuaskan semuanya. Tapi kalau tidak, kita harus mengambil keputusan yang paling bisa, yang lebih banyak. Itu untuk dijalankan. Gitu, Mas. Nah, ini juga bagus juga. Nih. Ya, oke. Okay. Ketika kita melihat mungkin di dalam perjalanannya, pasti kan, pasti akan ada diskusi di situ, tuh. diskusi panjang lebar segala macam dengan orang-orang. Kok kita melihat ini Keputusannya lebih banyak, gitu ya. Mereka eh, eh, apa namanya itu eh, lebih me, me, apa namanya, menyampaikan pendapatnya a. a ini lebih banyak, B-nya lebih sedikit. Kita kembali ke leadership leadership kita. Goalnya kita mau kemana? Tujuan tujuan hidup kita itu mau kemana? Tujuan organisasi ini mau bagaimana? Maka masuklah yang baik ini tadi. Ini menurut saya yang baik ini masuk. Jadi. Sebenarnya juga eh, tidak serta merta apa ya, eh, tidak serta merta kemudian keputusan terbaik itu kita ambil. Kalau tidak sesuai tujuan organisasi mau mau seperti apa? Kembalikan lagi, kembalikan lagi ke ke tingkat pimpinan. Pimpinan pasti akan memberikan eh, apa namanya informasi-informasi yang lebih lagi. Oh kalau gitu, eh, apa namanya kita ngambil yang terbaik, itu yang harus dilakukan itu sangat mungkin sekali mas karena pasti di dalam proses voting segala macam itu kan perdebatannya panjang itu itu intinya adalah bahwa tidak setiap keputusan kita itu bisa memuaskan semuanya tapi yang harus kita ambil adalah kebijaksanaannya entah itu keputusan terbanyak atau yang terbaik itu tadi menurut saya sih yang paling top ya yang terbaik <gifat> levelnya begitu yang terbaik. Oke, okay. perbandingan manajemen dengan ilmu dan ilmu dan seni seperti ini memperoleh kemajuan melalui pengetahuan, ya namanya ilmu. Kemudian ada pembuktian, ada peramalan, perumusan, ukuran, gitu ya. Terus kalau seni itu dia memang harus praktek, dia harus mempraktekkan. Dia bisa merasakan feel itu tadi, dia bisa menguraikan, kemudian juga memberikan pendapat. Oke. Okay. Oke teman-teman, kita masuk ke fungsi manajemen. Nah, ini juga bagian penting di dalam manajemen ya, manajemen bisnis. Nah, di dalam fungsi manajemen itu ada beberapa hal di sini. Kalau eh, apa namanya kita melihat atau kita mengambil eh, informasi dari pakar itu akan berbeda-beda. Tidak sama semuanya. Nah, di sini kita sampaikan bahwa di sini ada planning, ada organizing, ada leading, ada controlling. Ya, planning itu apa? Menentukan tujuan dan bagaimana cara pencapaian yang terbaik. Gitu ya. Terus kalau ditanya kegiatan dari fungsi perencanaannya apa? Kegiatan dari fungsi perencanaan di antaranya adalah menetapkan tujuan dan target bisnis. Itu dari awal tujuannya. Nanti goal-nya apa sih? Kita mau apa? Merumuskan strategi untuk mencapai tujuan dan target bisnis tersebut, kemudian menentukan sumber-sumber daya yang terlibat di perencanaan awal itu. Nanti oh di dalam organisasi ini kita butuh sekretaris, bendahara misalnya kalau di kampus ya, kalau di perusahaan itu oh kita butuh orang yang ahli di bidang uh, programmer misalnya. Ini uh, kategorinya programmernya programmer apa? Dia pandai di bahasa apa misalnya? Itu ditentukan dari awal yang senior kah atau yang junior itu sudah beda itu ketika kita di satu project misalnya kita dibatasi dengan waktu dan itu harus selesai misalnya dalam waktu tiga bulan harus selesai maka kita juga tidak bisa ngambil resiko juga terlalu besar kita akan ngambil orang-orang yang dia expert di bidangnya salah satunya adalah senior itu tadi yang dia udah paham betul kalau junior kan nanti dia pasti akan lebih banyak masalah di situ. Saya sering banget saya nah, kalau di kegiatan proyek itu kan kita lebih banyak mainnya di pemerintah. Kalau di pemerintah itu di pemerintahan di bisnis itu eh, memang ia eh, ya tidak hanya di pemerintah sih, tapi tingkat press eh, pressernya itu tinggi banget. Gitu ya. Apalagi di kalangan TNI Polri itu pressernya tinggi banget. Kalau selesai harus selesai tiga bulan harus selesai. gitu dan jangan kaget ketika teman-teman nanti bisa terlibat di organisasi seperti itu, di dalam proyek, itu jangan kaget ketika nanti mereka ngomel-ngomel, gitu ya. Marah-marah itu hal yang biasa, gitu. Kita pun memandangnya itu bukan kemudian dia memarahi kita. Mereka melakukan itu sebenarnya untuk tujuan yang baik. Jadi kita selalu berpositif thinking saja karena kita diburu waktu nih tiga bulan harus selesai. Bagaimana kita bisa selesai gitu? Kalau mundur gimana Pak? Tanyaannya kan gitu. Iya nggak apa-apa mundur, tapi apa? Ada komunikasi yang dibangun. ini jadi setiap bulan misalnya itu selalu kita laporkan. Bulan ini kita sudah sampai pengerjaan itu pada tahap ini. Berikutnya kita sudah sampai tahap ini. Berikutnya ini sudah ini sudah misalnya taruhlah 80 persen mau jalan, dengan dua lukisan lagi. Itu harus ada komunikasi yang dibangun dengan mereka. Tidak bisa kemudian kita tiba-tiba eh, presentasi, kemudian selesai, nggak bisa, Mas. Apalagi itu berkelanjutan. itu Ada pertanggungjawaban yang harus harus disampaikan dari sisi kita ke mereka, dari sisi mereka ke negara. Jadi semuanya harus berkolaborasi. Kalau nggak, kalau belum selesai, butuh waktu berapa lagi? biasanya akan bertanya begitu. Kira-kira saya butuh waktu, misalnya satu bulan lagi untuk selesai 20 persen. Oke okay ya, 20 persen. Kemudian kalau sudah disepakati, kadang-kadang mereka ada yang bisa menerima, kadang-kadang yang ada yang tidak. <laughs> kalau yang tidak bagaimana, Pak? Kalau yang menerima, yuk kita akan dibayar 100 persen. Ya. Kalau yang tidak, kita akan dikurangi. Kamu nggak kerja, kamu nggak selesai. Apakah pernah, Pak? Pernah. Karena memang mereka saklek untuk itu gitu. Harusnya saya dibayar 100 tapi saya dibayar 75 ya itu resiko, itu risiko bisnis, teman-teman. Harus kita terima. Ketika kita dari awal kita udah bilang sanggup, tiga bulan sanggup. Kira-kira teman-teman kalau ditanya kayak gitu sanggup nggak? Saya, saya misalnya ini usernya. Saya tanya sama teman-teman, teman-teman ini pekerja uh, pekerjaan ini saya kasih waktu, tiga bulan harus selesai. Sanggup apa tidak? Nah. Nah. Ya, yeah. cukup pekerjaannya. Ya, yeah. sekop of work-nya harus jelas. Itu benar, itu harus kita tanyakan dulu, karena itu akan jadi diskusi panjang di situ. Di awal, kita biasanya kayak gitu. Sebentar dulu, Pak, tiga bulan ini yang mau kita kerjakan apa gitu kalau kita kan membuat kayak ininya mas kayak daftar ini daftar apa yang kita kerjakan dari skop kerjaan ya terus kemudian kita akan berhitung untuk bisa selesai selama tiga bulan kita akan pada tahapan mana ya kita sampaikan itu pak artinya apa kalau sudah kita sampaikan di awal kalau mundur kita nggak akan diomeli mas benar nggak Mari kita sudah menyampaikan di awal pak, kita akan selesainya pada tahapan ini, gitu. Kalau kita sampai pada tahapan ini, kita butuh waktunya agak panjang, ya. Itu lebih 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 oke okay, itu Nah kadang-kadang kan teman-teman nggak -teman kayak gitu, ini 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 komunikasi loh ini faktor komunikasi yang yang penting untuk dibangun dengan customer. Kadang-kadang orang oke okay, sanggup, karena saking ada proyeknya, <laughs> pengen dapat, ya nggak ada reasonnya, reasonnya itu nanti di belakang gitu ketika udah ditagih ditanya baru reason, baru kasih kasih alasan, kan lucu juga ya, harusnya harusnya di depan kan kita sudah tahu skopnya kayak gini nanti yang mau dikerjakan ini 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 kira-kira kita butuh kita butuh sumber daya berapa kita butuh waktunya seperti apa, berapa lama itu kan kembali lagi di planning itu tadi, planningnya makanya harus jelas gitu organizing gitu ya di organizing juga uh, mengalokasikan sumber daya, merumuskan dan menetapkan tugas dan menetapkan prosedur yang diperlukan. Kalau kemudian di uh, pengarahan implementasi uh, kemudian ada sistem pengawasan ya pengendalian ya. Controlling bahasa ini itu mengevaluasi keberhasilan dalam mencapai tujuan dan target bisnis sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Oke. Okay. Kalau kita lihat dari perbedaan ini ini ada perbedaan uh, uh, dari para pakar kita. Tinggal kita mau mengambilnya yang mana, disesuaikan dengan kebutuhan kita. Ini baru sekian loh. Ini baru ada baru sekian ini. Masih ada yang lain lagi sebenarnya. Kayak misalnya Henry Fayol, misalnya dia lebih lebih dikenal dengan uh, rumusnya itu POC PO, POC 3 atau Planning, Organizing, Coordinating, Coordinating Commanding, kemudian Controlling. Jadi masing-masing punya punya pendapat masing-masing. Tinggal kita mau pakai yang mana ya? berdasarkan pakar. Atau Luther tergelit dia ya ini dia apa namanya organizing, orga, planning, organizing. Kemudian ada staffing, directing, koordinasi. Dari planning, organizing, kemudian apa namanya ada yang langsung ke sini ada staffing, directing. Jadi tapi semuanya pasti ada controlling di di bawahnya kayak gitu. Oke. Okay. Kegiatan dalam fungsi pengarahan dan implementasi, mengimplementasi proses kepemimpinan, pembimbingan dan pemberian motivasi kepada tenaga kerja agar dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan, memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan, menjelaskan kebijakan dan yang ditetapkan. Ini eh, adalah peran dari seorang pimpinan juga. Jadi, seorang pimpinan harus memberikan arahan itu dari awal itu secara jelas. Ini tugasnya seperti apa? Sekupnya itu sejauh mana? gitu karena kita karena mereka seorang manajer harus berpikir tentang efektif dan efisien itu tadi. Kemudian berikutnya adalah ini fungsi mana masih sama. Kemudian tentang manajemen sumber daya manusia, pemasaran, operasi keuangan, informasi. Sebenarnya ini yang Fungsi-fungsi ini sebenarnya yang kita pelajari sebenarnya di manajemen ya. Tinggal misalnya kita mau konsentrasi itu kita mau konsentrasinya kemana? Kalau saya, saya di S3 saya itu konsentrasinya di pemasaran. Saya ngambilnya manajemen pemasaran. Jadi apa namanya? Ada teman saya yang lain itu ngambilnya di SDM, sumber daya manusia. Jadi sendiri-sendiri. Tinggal kita mau ngambilnya di bagian yang mana? biasanya memang sumber daya manusia ya, ya apa namanya ya kaitannya dengan 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 itulah dengan manusianya pemasaran ya tentang pemasarannya bagaimana ya, kayak gitu itu oke supaya agak ini uh, karena materi masih banyak ya oke kita uh, kita masuk ke manajer. teman-teman ketika kita bi kita bilang manajer, ada yang tahu manajer itu apa sih ya kira-kira gitu ya <laughs> apa coba Orang yang, oke, okay. betul. Ada yang lain? Silakan. Orang yang mengatur jalannya bisnis, sudah masuk itu? Karena itu maksudnya di leading. Karena manajer tidak akan lepas dari fungsi manajemen. Dia harus menguasai. Teman-teman yang di zoom, silakan. Apa itu manajer? Orang yang gajinya gede. Orang yang gajinya gede. Siapa tadi? Orang yang gajinya gede. Iya, eh, tapi ntar dulu dia posisinya manajernya di bagian apa dulu? Ayo, kalau gini teman-teman, uh, mungkin saya bilang gini, ini versi saya dan uh, saya pernah di perusahaan saya pernah dievaluasi sama orang Belanda. Dia cerita banyak tentang saya, tentang tentang perusahaannya dia. Dia bekerja itu hanya enam bulan selama satu tahun. Dia posisinya adalah direktur marketing. Dia posisinya direktur marketing. Dia bekerja itu kenapa bisa 6 bulan, Pak? Ya Dia enam bulan closing kok. Kenapa ini harus kerja satu tahun? Dalam 12 bulan dia harus bekerja. Kembali ke planning. Di dalam proses uh, organisasi, uh, saya bicara di sini marketing, pasti ada target yang harus dipenuhi. Benar nggak? Benar ya? Hmm. Kalau kita bicara marketing, saya posisi sekarang di direktur marketing uh, saat ini saya akan sampaikan ke staf saya, target kita di tahun depan itu 60 miliar. Gitu ya. Berarti ada, tar ada target yang harus dicapai. Itulah tugas. Tugas yang harus dia penuhi. Ketika dia selesai di dalam 6 bulan atau tidak sampai dalam satu tahun, dia bisa kemana-mana. Terserah lu mau ngapain, kayak mau mau jalan-jalan, mau liburan, mau apa mau libur selama enam bulan juga boleh, tapi itu tadi catatannya targetnya selesai closing dia, dia harus closing selama enam bulan. Nah yang dilakukan sama Pak Ulof, orang Belanda tadi yang evaluasi saya, dia kerja kenapa? Dia closing selama selama enam bulan, terus hidupnya ngapain pak? Nah, dia punya kapal, dia dia enak aja tuh berlayar, mancing gitu di laut gitu ya itu enaknya mas. Gaji paling besar di perusahaan itu bukan manajer manajer yang apa namanya di bagian yang lain. Gaji paling besar di perusahaan sebenarnya adalah di marketing. <laughs> itu versi saya dan versinya Pak Lulof yang mengevaluasi saya. Jadi gaji paling besar di perusahaan itu marketing, Mas. Mas jangan heran kalau marketing bisa, bisa punya apa-apa segala macam. Tapi kan kadang, kadang orang males ya kalau udah di sales, kalau udah di marketingnya. Ya. Iya. Ya. Kalau saya interview orang itu kadang, kadang saya tanya, kenapa yang tidak disukai kok marketing, kok sales itu? Saya males Pak dengan target, Pak. <laughs> itu banyak yang kayak Tapi gimana ya? Ya, mau nggak mau kan perusahaan harus punya itu. Karena kenapa kok iya kemudian marketing itu kok bisa Pak yang paling paling besar ya dia orang yang paling di garis depan kok. Ternyata, orang yang paling di garis depan perusahaan itu marketing. Itu. Dia yang nyari peluang, dia yang nyari pekerjaan-pekerjaannya itu. Tanpa marketing gimana mau jalan perusahaan? Tidak akan jalan. Itu. Makanya marketing itu orang yang gajinya gede dia bisa ketemu dengan banyak relasi setiap hari mungkin berbeda ketemu orang ya kan saya teman-teman saya kasih saya dari dulu, dulu itu orang lapangan saya kalau suruh duduk di jam di kantor nggak bisa saya jadi ketemunya sama orang makanya kalau di sini saya ngobrol sama teman-teman itu karena hobi saya begitu bukan orang yang duduk diam di kantor gede -gede -gede -gede, gede -gede. nggak bisa saya menurut apa namanya ketemu di dia ya, di kafe atau restoran dalam macam ya diskusi kita kita melihat pandangan dia seperti apa kita melihat peluang yang bisa kita ambil dari dia apa itu jadi banyak banget yang bisa kita ambil sebenarnya kalau kita bisa ada di pesnya sana ya <guruh> kadang ya itu tadi udah mundur dulu orang dikasih peluang di sini gitu ya tapi udah aku dulu dengan target yang paling berat adalah ini yang saya pelajari ya yang yang beberapa kali saya menginterview orang juga itu ketika bekerja di bank itu amun, -amun ini, dia masih baru dia baru masuk dia harus closing setiap bulan itu 300 jual 300 sekitar kurang lebih 350 juta itu untuk uh, AO nya uh, sorry AE nya uh, apa namanya itu banker tapi mungkin hitungannya beda beda ini ada salah satu bank. gitu ya itu AE nya akun eksekutifnya dia yang uh, pemasaran segala macam yang dia nyari nasabah segala macam itu. dia punya target itu yang kali masuk sekitar tiga ratusan juta bagaimana dia bisa memenuhi itu ya pertanyaan saya saya tanya sama dia terus nggak? susah Pak Hari <laughs> yang kalau benar-benar ini kalau benar-benar pas apa namanya itu hokinya dia dia bisa dapat 200 juta tapi baiknya di di bank ini dia ternyata bisa diakumulasi misalnya bulan ini dia dapat misalnya Uh, belum closing ya, misalnya 200 juta. Terus bulan berikutnya dia dapat misalnya 400 juta. Dia udah nutup tuh ke belakangnya bulan, uh, bulan sebelumnya. Kayak gitu. Itu berat. Kalau dia selama 6 bulan, kalau nggak salah, itu dia terpenuhi, dia bisa. Jangan salah, targetnya dinaikkan, bro. Nggak segitu lagi. Targetnya itu dinaikkan dua kali lipat, paling nggak 700 juta. Satu bulan. Apakah bisa sampai di situ? kok enggak lah. Di level posisi yang lebih tinggi, dia naik, targetnya itu bisa sampai 900 satu M. Satu bulan. Itu keren ya. Targetnya bisa tercapai kayak gitu ya. <laughs> Kalau bisa tercapai. Kalau enggak gimana Pak? Ya itu urusan banknya. <laughs> mau diganti Mau seperti apa? nah itu presennya itu tinggi banget memang di marketing itu presennya tinggi itu yang bikin orang itu nggak tepat di situ itu gitu di sales itu tinggi banget Pressure-nya tinggi oke okay. manajer adalah orang yang melakukan kegiatan manajemen ya melakukan kegiatan manajer lebih lengkap lagi manajer adalah individu yang bertanggung jawab secara langsung untuk memastikan kegiatan dalam sebuah organisasi dijalankan bersama para anggota dan organisasi. Tadi itu kembali ke fungsi manajemen itu kata Erni Kurniawan 2005. Ini. Kemudian tingkatan-tingkatan manajemen itu apa saja? Nah, ini seperti disampaikan di bagan di layar itu tingkatan manajemen ada manajemen puncak, manajemen menengah gitu ya, manajemen tingkat pertama, supervisi, manajemen non-supervisi. Ada yang bisa menyebutkan nggak manajemen tingkat puncak? itu siapa saja, ayo sudah ada di situ, levelnya level manajemen tingkat puncak, ayo. si itu di puncak, vice presiden ada di puncak, direktur wakil wakil direktur itu ada di manajemen puncak ya, gitu ya. Kemudian eh, kepala perwakilan, kepala divisi kalian yang diperlukan adalah keahlian dalam hal konseptual komunikasi, mengambil keputusan, manajemen global, manajemen tingkat menengah ya tadi itu kayak manajer, itu posisinya ada di manajemen tingkat menengah. Apalagi manajemen tingkat menengah, kepala divisi, kepala cabang, kepala perwakilan kepala pengawas itu posisinya ada di levelnya menengah. Manajemen supervisi tingkat pertama supervisi atau first line management terdiri dari para ini ini supervisi supervisi ini kelompok B kelompok A ini tadi. Wes sorry. Terus uh, manajemen non supervisi pelaksana teknis. Jadi terdiri dari para tenaga kerja tingkat bawah, umumnya adalah buruh, pekerja bangunan, dan lain-lain. Jadi posisinya ada di level bawah. Oke. Okay. Nah, keahlian-keahlian manajemen atau managerial skill yang tadi saya singgung di depan, apa sih keahlian harus dimiliki seorang manajer? Ya, technical skill harus bisa kesan. Kemudian human relation skill, jadi ini tentang komunikasi, interaksi dengan dengan orang, gitu ya. dengan masyarakat atau lingkungan, terutama sih sebenarnya lingkungan kerja dia, ya. Ya, karena posisi dia itu sebagai leader, sebagai pimpinan, sebagai manager, bagaimana dia bisa mengorganizing di bawahnya itu dengan baik. Kemudian dia conceptual skill, terus kemudian dia bisa mengambil keputusan itu keahliannya. Tadi kita bicara di depan, di dalam pengambilan keputusan harus seperti apa. Manajer yang baik tidak boleh, kemudian berat sebelah itu tidak boleh. Ya. Kemudian time management skill. Ini kita belajar sebenarnya. Ini harus ada pada diri kita sebenarnya. Harus ada. Salah satu kemarin waktu uh, ada saya di awal tahun kemarin saya ada training gitu ya. Saya ditanya sama sama tentornya saya tanya ke saya salah satu yang saya jawab apa yang ingin anda eh, apa namanya itu lebih kembangkan lagi untuk kedepannya salah satu saya saya menjawab adalah tentang time management ini sangat penting buat kita semuanya karena saya melihat dari, dari saya sendiri itu bagaimana saya bisa mengatur waktu antara saya bekerja kemudian saya di kampus kemudian saya harus sekolah S3 Bayangin. Ini kalian kan kuliah aja kan saat ini ya. Mungkin ada beberapa yang nyambi, -nyambi kerja. Gitu. Ya. Tapi bagaimana saya bisa mengelola perusahaan saya, kemudian di sana saya harus ikut membantu mengembangin kampus di sini, bahkan ngajar kalian sekarang ini. ya Itu sampai saya punya tamu saya bawa ke sini. Saya datang sampai sore ini. Saya. Sampai sore nanti saya ada. Sampai malam kayaknya dia ada nanti. Saya bawa ke sini, Mas. Bagaimana bisa mengatur manajemen ini? Time management penting. Bagaimana kita bisa sekolah juga? Sekolahnya kita S3. Bagaimana ngatur ini? Saya pernah ditanya sama ketika saya masuk S3 itu. Di awal ada interview dengan dosennya. Dia bilang sama saya gini. Pak Nanang, ngapain harus sekolah S3? Pertanyaannya simpel ya. Memang benar-benar ini dosennya benar ini. Simpel banget tuh. Ya dua orang itu interview saya. Karena ngapain harus sekolah lagi? S3 malah bikin kacau aja kata dia. Ya. Karena sudah ada di perusahaan, di posisi yang seperti itu. Ngapain harus sekolah lagi? Pertanyaannya simpel ya teman-teman sekalian. Tapi gini, di di tempat saya itu, di tempat kami itu, itu konsen banget di dunia pendidikan. Karena CEO kami juga orang kampus. Gitu. Jadi memperhatikan banget tentang pendidikan. Teman-teman yang dia masuk ke perusahaan kita, dia masih levelnya misalnya dari SMA, SMK. Kita akan sekolahkan dia supaya dia S1. Gitu. Kalau dia sudah di S1, dia tidak boleh berhenti sampai di S1 dia harus sekolah S2. Kalau dia yang sudah di S2, dia harus S3. Bahkan kita yang di Malaysia, itu ada tiga orang yang kita sekolahkan di Malaysia. Ini orang perusahaan. Jadi konsen kita, makanya di dunia pendidikan itu sangat tinggi, Mas. Karena ilmu sekali lagi itu penting. Bukan hanya dari sisi pengalaman kita di lapangan seperti apa. Saya kalau ngajar seperti ini, kenapa saya banyak ngobrol tentang pengalaman ya materi kalian bisa pelajari man mas nggak saya sering ya kayak kayak kayak, kayak 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 yang dulu materi kalian bisa pelajari tapi pengalaman di dunia kerja itu belum tentu kalian dapat makanya kenapa di di kampus ini kita itu menggandeng banyak sekali industri itu untuk memberikan pengalaman buat teman-teman dan saya pengen di kampus ini itu jadi labnya untuk mahasiswa. Lab kerjanya mahasiswa. Saya dan teman-teman itu sedang eh, apa namanya membuat namanya itu eh, apa namanya bumi ya. Kalau cerita ya bumi ya. ya. Kalau di Amikom yang dulu tempat saya kerja namanya Buma Badan Usaha Milik Amikom. Yang di sini saya mau buat namanya bumi badan usaha milik ITTS. Di dalam bumi itu nanti akan banyak perusahaan-perusahaan dan punya skill masing-masing. Oh, dia yang di bidang digital marketing misalnya. Oh, yang dia di bagian desain grafis, dia di bagian programmer, dia di bagian data science segala macam. Itu kita pengen ada satu wadah uh, di, di bawah bumi ini kita wadi dalam satu perusahaan ya itu supaya teman-teman itu bisa jadi labnya teman-teman semuanya. Jadi teman-teman tahu bagaimana orang bekerja di perusahaan, di bidang ini bagaimana. Itu Kita sedang memproses ke sana. Dan kita perusahaan sudah ada, Pak, sudah ada. Dan ini saya, CEO-nya saya sendiri. Itu. Jadi di bawah saya, teman-teman akan saya ko koordinasikan. Nah, yang sudah memang sudah ada yang masuk, Pak, ada teman-teman sudah dalam eh, calon ketua senat kita Mas Grisbek tahu ya? Grisbek tahu. Nah, itu eh, sudah masuk di eh, bumi ya di perusahaan kita. Itu eh, dia kerjakan kemarin itu kayak semacam drone emprit, tahu nggak ya? Aduh, gimana saya jelasinnya ya? <laughs> drone emprit. itu kayak gini. Kayak sosial media analisis sosial media analisis. Misalnya gini, ini kan mau pilihan gubernur, mau pilihan presiden segala macam, ya kan? Kita akan tahu nanti, misalnya kita mau, misalnya kita bilang misalnya tentang presiden, pilihan presiden misalnya, kita bisa analisa dari dari sistem yang dibangun teman-teman ini. Dia yang belum banyak dia datangin di mana sih misalnya? yang dia belum banyak kenal orangnya di mana sehingga sangat efektif itu nanti dia di dalam proses apa namanya pencalonannya dia atau yang sering muncul beritanya tentang dia itu tentang apa gitu. itu bisa dianalisa nah itu teman-teman sudah buat tuh gitu nah di sisi lain saya menyiapkan sebenarnya di sini kalau teman-teman di belakang teman-teman itu adalah teman-teman yang kita persiapkan sebenarnya terkait dengan Uh, digital uh, digital marketingnya sebenarnya. Karena dia main, main, mainnya adalah sosial media marketing. Ya, Intan Virli Kamalia itu mainnya di situ. Ketika misalnya gini, saya saya punya gambar saya itu gini. Ketika uh, apa namanya uh, sosial media analisis ini berjalan, kemudian ada rekomendasi kan? Rekomendasi misalnya salah satunya ini kurang promosi, Promosi di daerah sana, misalnya. Nah, tim ini masuk nih, masuk secara sosial media, marketing itu. Main di SEO-nya, segala macam. Terus, misalnya kita beriklan tentang dia, tentang orangnya ini. Jadi, semuanya bisa masuk. Nah, ini proses belajar. Itu sebelum kita ke, ke level yang profesional ya. Jadi, supaya kita tahu nanti kerjanya orang di perusahaan itu kayak mana sih? paling tidak di awal itu kita udah tahu dulu time management ya. ini kita harus punya nih time management bagaimana kita bisa membiasakan diri dengan waktu yang sudah kita jadwalkan, gitu ya. banyak. tak pikir dulu orang solo, ternyata yang orang solo sih fatah, astaga, iya betul, betul betul. nah kemarin kan sempat kita tawarin untuk ini ya student staff ya kalau nggak salah ya yeah. saya tanya sama virtual yang banyak yang mana aku belum pernah kenal <laughs> sebenarnya tempat belajar kita di sini itu kita belajar betul jadi kalau saya boleh tanya tuh hampir setiap saat kita koordinasi ya baik baik apa namanya itu baik apa namanya grup gitu ya di sisi lain saya saya menempatkan teman-teman ini yang terlibat di student staff itu kayak kayak staff kita di perusahaan gitu supaya dia nggak kaget nanti teman-teman nggak kaget bekerja di perusahaan kayak mana sih karena memang penuh dengan target Firly kamu udah ngerjakan mana saja yang kemarin udah dikerjakan apa belum itu yang ini saya yang ini sudah apa belum dia punya tugas misalnya dia harus mengupload apa namanya materi ya satu minggu tiga kali sudah dilakukan apa belum itu harus konsisten soalnya harus komit harus konsisten ya itu harus dilakukan terus Kayak gitu. Oke, berikutnya adalah tambahannya itu apa? Manajemen global, global management skill dan hal teknologi. Kalian dalam bidang teknologi. Global management skill itu penting. Itu untuk eh, apa namanya itu eh, apa namanya terkait dengan kemajuan globalnya ya. Jadi kita melihat kadang perkembangan itu kan berkembang sangat cepat sekali. Jadi seorang manajer itu dituntut berpikir secara praktis gitu ya tepat gitu ya bagaimana menangkal uh, atau me menyikapi kemajuan yang begitu cepat gitu. Nanti kita akan bahas di bagian bisnis akan lebih seru lagi. Oke. Okay. Terus untuk menjadi manajer itu seperti apa sih gitu ya? Apakah cukup banyak pendidikan dan pengalaman? Misalnya dia pendidikannya harus S2 gitu. Emang yang nggak sekolah nggak bisa jadi manajer? CEO CEO yang nggak sekolah juga banyak nggak yeah. nah, ya sekolah bahkan mungkin uh, mungkin uh, apa namanya yang lulusan SMA juga banyak, gitu ya, apakah cukup hanya di situ di pendidikan dan pengalaman? Memang ini tuh penting pendidikan itu harus harus bagi saya loh ya, mungkin mereka-mereka yang memang dari awalnya uh, dia nggak memang nggak ada temuan untuk kuliah ya nggak apa karena memang di sisi lain kita melihat mereka berhasil kok gitu ya. Tapi yang kami sarankan di sisi pendidikan, kalian harus sekolah itu setinggi-tingginya. Makanya kenapa tadi perusahaan itu konsen di bidang itu? Nah, karena ilmu tadi itu nggak akan bisa kita dapatkan eh, tanpa kita melakukan itu. gitu loh. Berinteraksi dengan banyak orang, menambah wawasan. dengan gitu. Melalui pendekatan pendidikan dan pelatihan, pengalaman dalam berbagai jenis bagian organisasi dan perusahaan. Apakah cukup ini? Saya pikir enggak. Yang paling ini apa? Yang paling bisa menambah untuk bisa menjadi manajer yang yang dia bisa punya peluang yang baik. Networking, saya pikir. Saya pikir networking itu sangat penting. Relasi itu penting. Ketika saya diminta untuk mengembangkan perusahaan di sini, saya tidak punya skill khusus secara IT nggak punya mas. Saya itu orang dulu S1 saya itu Eskom, saya sistem informasi. Saya sistem informasi saya, tiang itu. Dari manajemen informasi ke sistem informasi. Itu S1, S1 saya itu, S2 saya kan manajemen manajemen. Gitu ya. Jadi saya, tapi saya tidak punya, saya tidak merasa tidak memiliki keahlian secara khusus secara IT-nya. Ya, terus iya pak, terus gimana? yang saya bawa relationship sama komunikasi, komunikasi skill, yang saya bawa dua ini, Mas, untuk bisa ngembangin perusahaan. Skill itu bisa ada di teknis, di perusahaan itu. Kita sudah punya orang-orang teknis. Tapi untuk memulai suatu bisnis, kita butuh ini. Butuh komunikasi yang bagus, butuh relasi, ini yang menurut saya yang paling pertama ini itu berawal dari itu kemudian muncul peluang dari peluang ini ketika sudah kelihatan ini di atas 75 persen maka saya saya undang tuh yang dia ahli di teknis ini datang ke sini silahkan diskusi dibuatlah satu perencanaan rancangan satu sistem atau apalah itu di situ sampai jadi pekerjaan. Gitu. Nah, tugas kita itu apa tugasnya eh, sudah selesai sampai di situ, Pak? Ya enggak. Tugasnya adalah kemudian mengawal pekerjaan ini sampai selesai. Karena kan dinamika pekerjaan di dalam proses pekerjaan ini kan dinamis banget, Mas. Itu kadang naik, kadang turun, kadang ada komunikasi yang kurang bisa diterima sama mereka yang dilakukan sama teman-teman yang di bawah ini. Itu tugas kita tuh. Menjaga semuanya itu. Sisi lain kita menjaga customer kita, sisi lain kita harus menjaga perusahaan kita. Harus begitu. Nggak bisa kita mau kemudian 100% ke perusahaan kita. Misalnya. Semuanya harus dijaga. Karena itu nanti akan menimbulkan trust, kepercayaan customer kalau sudah percaya sama kita, kita mau dimanapun dicari. Kita nggak usah ke sana, lama nggak usah ditelepon di ini. Mas nah, bisa ke sini. Wah, itu aku udah senang banget tuh. Aku udah banget tuh, saya. Ini peluang. Ya. Udah dipanggil. Kan marketingan gitu ya. Kadang kan kita harus, ada waktu nggak, segala macam, kapan bisa ini. Ya, benar ya. Tapi kalau dia udah ke sini dong udah positif tuh saya kita ada kerjaan kayak gini bisa nggak ngain bicara selesai kayak gitu Oke okay. manajer ini prestasi manajerial itu memang efisiensi dan efektif gitu ya doing doing thing right doing the right thing kemampuan untuk menggunakan sedikit mungkin sumber daya untuk mencapai tujuan atau melakukan sesuatu dengan tepat. Kemampuan untuk menentukan tujuan yang tepat atau melakukan sesuatu yang tepat. Itu beda. Loh. Ini kalimatnya hampir mirip, tapi beda. Gitu. Efisiensi itu nanti kaitannya sama keuangan. itu. Larinya ujung-ujungnya pasti ke sana. Sumber daya manusia ke sana. Sumber daya produksi juga larinya pasti ujung-ujungnya ke sana. Nah, bagaimana kita bisa efisiensi, efektif? Mana yang perlu, mana yang tidak? Mana yang bisa kita lakukan, mana tidak tidak apa namanya? tidak kita lakukan. Terus kegiatan-kegiatan manajer. Apa saja kegiatan-kegiatan manajer? Bekerja dengan dan melalui orang lain. Memadukan dan menyeimbangkan tujuan yang bertentangan dengan menetapkan prioritas. Bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan harus berpikir secara analitis dan konseptual adalah seorang mediator, adalah seorang politisi, adalah seorang diplomat, mengambil keputusan-keputusan yang sulit. Itu kegiatan-kegiatan manajer yang harus dilakukan. Nah, dia juga seorang politisi. <laughs> dia, makanya saya tadi itu bilang, kan, kenapa dia harus punya feel, dia punya art itu di situ itu loh. Dia nggak bisa hanya dengan keilmuannya saja. Tanyanya lagi, Emang ada yang kayak gitu, Pak? Kan? Oh, banyak. Ada. Dia sudah pada level itu. Nah, kalau orang sudah pada level itu, dia tidak punya art, dia, dia tidak punya uh, apa namanya seni. Itu jenggeling, Mas. Percaya deh sama saya. Jenggeling orangnya itu. Saya tahu pasti. Kalau ada apa-apa, segala macam, pasti kayak gitu lah. Satu Tapi orang senang komunikasi gitu ya diskusi segala macam dia tidak membedakan levelnya. Ada kalanya dia diskusi dengan atasan, ada kalanya dia diskusi dengan yang paling bawah, bahkan seorang misalnya itu OB, segala macam dia diskusi di situ, itu bisa masuk di situ di posisi. Jadi tugasnya sebenarnya eh, ya bukan tugas yang mudah juga. gitu. Belum nanti dia berhubungan dengan eksternal perusahaan, dengan relasi-relasinya dengan customer segala macam. Kalau saklek orang itu akan bilang mas customer itu mas, saya nggak mau ketemu sama ini. Udahlah sama ke situ aja. Emang kejadian? Yo iya. Ini yang saya sampaikan ini adalah realita di dalam perusahaan. Hampir di semua perusahaan itu kayak gitu. kadang kan orang males dulu mas, Benar? Orang kalau udah dia jutek, dia ngomongnya saklek, A, A, B, B, C, C. Nah, orang udah males dulu pasti. Dia kan diajak diskusi, kita udah berusaha untuk senyum gitu ya. Mencoba untuk ini, kita ngejog jog segala macam. Dia ganteng aja. Kita kan bingung, ya kan? Orang kita mau ngomong ini dikiranya nanti kita nggak suka sama dia. Ya. Karena realitanya gitu ya, banyak yang kayak gitu kan. Tapi kan orang kalau misalnya itu diskusi gitu dia kita udah senyum dulu kita udah kita bisa ngomong macam-macam itu udah enak gitu. Gitu. Jadi di, di tempat saya pun saya gitu Mas, saya tidak membedakan ini. teman-teman eh, kalau mau ketemu saya segala macam itu boleh kapan saja gitu. Kamu tahu Facebook itu kalau kalau ketemu saya, saya hari apa itu ya, kan Hari Senin sampai jam satu pagi dia gitu sama saya di kampus saya. Diskusi tentang kampus itu. Saya terima karena itu eh, apa namanya bagian dari eh, usaha untuk memajukan teman-teman semuanya teman kampus diskusi saya sama dia gitu. jadi sampai jam satu ya kemarin hari senin itu sama Facebook <laughs> saya, saya sampai nggak pulang <laughs> ya sudah lah nggak apa-apa <laughs> kayak gitu jadi jadi orang harus menyenangkan ya belajar dari sekarang asli itu orang kurang kalau kita bisa masuk di perusahaan dengan dengan apa namanya itu dengan attitude yang baik ya yang menyenangkan itu akan disenang sama atasan hmm. Gitu. yang enggak hmm. gini ini lagi nih troublemaker di perusahaan pasti ada troublemaker aku pernah cerita ya Firly ya kemarin ya troublemaker itu pasti ada dia yang kalau di perusahaan itu dia itu senangnya itu ngegosip bukan hanya di perusahaan ya di luar juga banyak ya tapi ini di perusahaan Senangnya itu ngegosip. Ngegosipnya apa? Ngegosipin pimpinan. Padahal dia kerja di bawah pimpinan. Ya, harusnya dia bersyukur loh. Orang bersyukur Tapi dia, oh, itu Pak itu tuh begini ya. Oh, oh, yang lain minggu. Oh, ya memang benar itu. Oh, nah, Akhirnya kan jadi nggak bagus ya. Nah, jangan yang jadi yang seperti itu. Kalau eh artinya budaya itu nanti akan terbongkar budaya negatif padahal perusahaan itu butuh energi positif yang besar. Yo ya, dari teman-teman yang dia responsif banget terhadap perusahaan, responsif banget terhadap kampus kayak gini. Gitu. Wah, kalau udah menjengkelin ya buat apa? Gitu. akhirnya orang-orang kayak gitu itu mungkin ada yang ada yang dia kemudian akhirnya membuat gap-gap sendiri tuh. Ada di perusahaan kayak gitu. Ya, buat perkumpulan-perkumpulan sendiri. Wow. Ada itu. Oke okay, gitu. Hmm. Yeah. Yeah. <laughs> Ini antara antara. Iya, <laughs> ya yeah. yeah, karena kalau kita sudah di perusahaannya kan kembali lagi ke perusahaannya lagi mas. Syukur-syukur kalau memang sudah dapatnya perusahaan yang baik ya, MC-nya manajer pembinaan yang baik ya kalau memang dia saklek kita mau melawan pasti kita dikeluarkan mas apalagi iya akhirnya kan ujung-ujungnya pasti gitu kan iya makanya kan kenapa kita sampaikan dari awal ketika nanti teman-teman ada di posisi itu jangan begitu kira-kira gitu nah kalau ketemu dengan orang-orang begitu ya sudah dipelajari aja lah ini ya sikapnya kayak gimana segala macam mentalitasnya seperti apa karena attitude mas saya itu kalau rekrutmen orang yang pertama kali saya nilai adalah attitude-nya. Bukan dia IP-nya berapa. Bukan saya nggak penting. Nggak penting. Kamu ditanya, IP-nya berapa? Eh, ah, kamu bisa ngerjakan ini? Nah, belum tentu. Itu. Makanya ketika kuliah kalian, passion-nya ada di mana? Nggak perlu juga kalian harus bisa semua itu saran dulu. aku nggak nggak terus kemudian membuat mem mengecilkan kalian ya maksudnya terus waduh kata Pak Nanang ini nggak usah dipelajari sebelum nggak gitu maksudnya tapi pesennya itu ada di mana gitu wah aku kan ini aku tadi ngobrol sama anak-anak itu di belakang itu kan oh dia ada yang di bagian desain grafis ada yang di bagian data science ya, sudah kamu maksimalkan di situ gitu itu yang akan membawa kamu nanti ke depannya dimaksimalkan di situ perlu kamu bisa programmer, kamu bisa jaringan, kamu bisa wah mumet gitu nanti Iya, <gifat> <tuh> yeah, itu yang kan jadi kan loh mas akan jadi nilai plusnya teman-teman lo. Percaya deh sama saya. Orang nggak nggak harus bisa semuanya kok. Salah satu aja dia bekasnya ada di mana? Biasanya lo kayak saya, aku nggak bisa mas jaringan, nggak bisa Kerimpeng mumet saya, kerimpeng jaringan. Saya karena memang nggak suka di situ gitu. Saya, apalagi coding waduh nggak suka saya saya lebih suka ketemu sama orang ngobrol sama kalian duduk-duduk ngobrol -duduk, merokok merokok Rokok, merokok nggak ya itulah dan kita kita lebih suka kayak jadi @Ng nggak nggak semuanya harus bisa di teman-teman tapi kamu yang paling ini di mana itu dikembangkan Kemudian kalau kalau, kalau sudah ketemu passionnya di mana, dikembangin, Jangan hanya di lingkungan internal kita sini. Misalnya di kampus toh, jangan. eh uh, studi, saya udah bilang tadi, kamu studi nanti, studi ke kampus lainnya. Ke, misalnya di sini, misalnya kaitannya sama animasi dan multimedia misalnya. Paling dekat di sini ada tuh uh, multimedia Nusantara Universitas anak perusahaannya Kompas Gramedia. Ya kan? Itu teman-teman di sana sudah pada ke sini. Kalian nggak tahu kan? Kita sudah ada komunikasi dengan mereka juga dan sudah di, ternyata sudah terjadwal untuk bisa diskusi dengan mereka. Nah itu maksud kembangkan bidangnya apa? Oh yang ahli ini ada di mana? Ya udah, barangkali nih, barangkali menurut kita kita udah maksimal. Tapi ketika ketemu dengan mereka, belum tentu loh. Ternyata keilmuan kita ternyata masih kurang nih di bidang ini, kurang. Nah, itu loh. Itu melengkapi di situ belajarnya kita. Makanya sebisa mungkin ya. Ini kalau menurut menurut para ahli umur antara 20 sampai 30 itu adalah bagaimana kita memaksimalkan keilmuan kita, bukan bagaimana kita bekerja sebenarnya. Bagaimana kita bisa maksimal di sini? 20 sampai 30. 30 ke atas itu kita mengimplementasi dari keilmuan kita ini. Makanya dimaksimalkan. Ya serap pokmen. Pokok sebelum umur 25 misalnya. Bagi bagi siswa-siswa yang baru lulus ya. Bagaimana kita bisa memaksimalkan keilmuan kita ini? Itu harus begitu teman-teman. Jadi kampus ini eh, Coba memberikan wadah buat teman-teman. Coba memberikan peluang-peluang buat teman-teman. Tapi kembali lagi ke teman-teman. Saya pengen bisa, tapi teman-temannya diem. Ya nggak akan pernah bisa. Kayak gini. Kayak teman-teman kuliah misalnya di universitas yang sudah lama. Kayak UI misalnya, UGM, ITB misalnya itu juga sama sebenarnya kalau kita tidak ada perubahan dari diri kita. Yang bagus siapanya? Hah? Yang bagus kampusnya. <laughs> Benar ya? Kembali lagi kan? Diri kita. gitu. Kita mau berubah tidak? tergantung diri kita. Wah, saya lulusan UI. Ya lulusan UI bisanya apa? Iya lulusan ITTS bisanya apa? Ini sering ini sering saya sampaikan nih sama anak-anak semuanya. Personal branding. Personal branding itu penting. Apa yang membedakan kamu, teman-teman sekalian, dengan lulusan, dengan teman-teman yang lain yang ada di UI, ITB, dan kampus-kampus lainnya? Teman-teman bisa buat milestone, sebenarnya. Goal saya itu mau jadi apa sih, sehingga teman-teman bisa membuat personal branding, pak personal branding apa sih? Prosedur branding itu apa? Kayak gini. Pak Profono sering bilang ya, eh, buat buku, terus eh, apa namanya itu, buat startup, dan lain-lain. Itulah personal brandingnya kalian ada di situ. Keunggulan dari sisi kalian itu apa? Kalau sama-sama lulus, misalnya gini, mereka mendaftar di perusahaan kita. Sama-sama lulus S1. ITTS dengan UI misalnya atau ITB. Kira-kira perusahaan itu akan milih yang mana? <laughs> iya kan? Lihatnya pasti itu dulu ya. Bukan pada skillnya, tapi kalau dari personal brandingnya didapat. Meskipun dari kampus yang baru, saya pastikan itu orang ini yang akan dipilih. Ya, dia punya kemampuan dia mungkin lulus di sana. Nilainya PK-nya mungkin lebih besar dari teman-teman sekalian. Tapi dari sisi kemampuan apa? Dia hanya sekedar lulus saja, atau dia punya kemampuan? Itu harus dipikirkan tuh. Jadi PR buat teman-teman semuanya. Saya punya keunggulan di sisi mana nih? Itu yang harus ditingkatkan gitu ya. Oke, kita masuk ke bisnis ya. Ini akan lebih seru lagi. Kegiatan bisnis itu ada peluang ada ancaman. Oke, okay. peluang itu penetrasi bagaimana? Penetrasi pasar, akses terhadap bahan baku, akses terhadap lembaga keuangan. Nah. Kemudian ancamannya pesaing internasional, regulasi yang berbeda, mata uang yang berbeda, kondisi sosial dan politik yang berbeda, akses ke prinsipal agen distributor perbankan dalam bentuk pinjaman. Ini kalau sudah kita berbicara tentang bisnis, kemudian peluang, kemudian ancaman, tadi kembali ke awal, saya menyampaikan tentang analisis lingkungan internal dan eksternal itu swot analisis. Sebenarnya gini, ada swot analisis itu di, di bagian awalnya, kemudian setelah dari swot analisis itu bisa diturunkan lagi jadinya tos analisis itu untuk membuat kebijakannya di TOS analisis. Jadi analisis SWOT itu untuk menentukan analisis untuk menganalisa lingkungan internal perusahaan dan eksternal perusahaan. Itu SWOT analisis dari sisi eh, apa namanya kekuatan, pelemahan, peluang, ancaman itu pakainya SWOT analisis. dari kemudian dari SWOT analisis didapatkanlah itu poin-poinnya apa saja tuh masing-masing. diturunkan lagi nanti ketemunya adalah taus analisis itu tadi dianalisa itu saling keterkaitan antara satu dengan yang lainnya maka diambillah kebijakan melalui taus analisis itu sehingga perusahaan ini mau ngambil langkahnya seperti apa dari ancaman yang ada dari peluang yang ada itu apa langkah-langkah yang harus dilakukan itu melalui analisa inilah kita belajarnya di sini itu melalui analisa Oke. Okay. Kemudian uh, ketika kita masuk di bisnis juga sebagai pimpinan bisnis, pemimpin bisnis atau bisnis leader, kita harus paham tentang kondisi lingkungan terutama lingkungan eksternal kita di saat-saat kondisi seperti ini. Mulai dari pandemi sampai ke depan. Kita akan berbicara ini. Karena di situ ada namanya disrupsi inovasi di ada disrupsi teknologi. Oke, okay, kita masuk ke sini. Selama kegiatan, selama krisis COVID-19, pandemi, sektor dan industri mana yang paling terpengaruh dan berpeluang positif? Potensial loser, potensial winner. Losernya apa saja? Coba sambil kalian melihat realitanya bener nggak di posisi kita lihat ya ini apa namanya itu turis turis ya paling paling bawah ya aku kok nggak begitu kelihatan ya jangan-jangan mataku salah turis ya oke okay. berdampak enggak? berdampak ya benar berarti kemudian penerbangan sangat berdampak berapa maskapai penerbangan yang tidak jalan selama pandemi? Oh, banyak sekali, banyak sekali. Sampai eh, apa namanya? Mereka harus beberapa maskapai mereka harus belum tikar. Bukan perkara yang mudah ini, mas. Ini eh, apa namanya? Efek globalnya tinggi banget di sini nih. Apalagi di awal kita pandemi itu sudah resesi kita. Gitu mengalami penurunan yang sangat drastis di 2020 itu. Saya mencoba untuk membuka wawasan teman-teman ya. Saya takutnya nanti ketinggian saya ngomongnya gitu. Tapi eh, tangkap ini sebagai tambahan ilmu buat teman-teman semuanya. Kita kita coba untuk apa namanya? berdiskusi di sini. Kemudian tentang otomotif, tentang mobil misalnya. Ya orang pada di rumah semua kok. Di mana mau beli mobil ya? gitu ya. Kemudian konstruksi real estate segala macam, semuanya itu berdampak semua tuh. Manufaktur, apalagi manufaktur, kita nggak boleh kerja di, di ini ya. Semuanya harus work from home semuanya, harus di dalam rumah. Saya bahkan itu saya benar-benar ini dunia kayak kiamat apa gimana sih gitu. Saya sempat berpikir waktu itu karena saking orang di luar itu benar-benar ini kan, profit banget kan, Beritanya itu kan nggak 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 banyak yang nggak benar juga. Orang-orang tiba-tiba di pinggir jalan mati gitu. Kan kita ngeliatnya, oh, kayak gimana sih ini gitu ya? Takut ya? Mau kemana mana juga takut loh. Sorry, ada yang berdampak kan? Selama COVID dari, dari keluarga teman-teman semuanya? Ada. Semuanya baik-baik semuanya. Ada yang pernah kena COVID? Iya. Uh -uh. ya. Yeah.

teman-teman yang ini kena, yang ini sembuh, kena lagi, sembuh lagi, kena lagi. Waduh, pening saya itu. Karena kita harus ngurusin teman-teman ini. Jadi perusahaan itu kayak berhenti. Aduh, kok udah ya? Good banget ya? Tinggal, tinggal sedikit lagi kok kita selesaikan ya. Oke, okay. potensial winnernya ada di mana? Ada di pertanian, kemudian e-commerce. Kita tahu ya, Semuanya larinya ke online semua pembelajaran barang orang di rumah tinggal di rumah ya tinggal pegang handphone aja udahlah di dalam kamar aja pokoknya udah beli-beli -beli, tinggal kirim gitu ya kemudian ICT ICT siapa yang nggak butuh internet semuanya butuh internet gitu kemudian juga jelas medical medical supply and services jelas banget semua butuh medis tiba-tiba orang jualan vitamin banyak bener nggak? Dan itu jadi bisnis ya. Ayo, masker sampai langka. Masker sampai harganya itu ratusan ribu, gila. Padahal itu biasanya banyak banget tuh masker itu. Tiba-tiba hilang dari pasaran. beda ini, saya bilang. Semuanya. Terus tiba-tiba lagi ada. anak aneh, aneh itu. Itu pasar itu kayak gitu. Tuh. Gila ya. Food processing, jelas. Orang butuh makan segala macam. Personal, kemudian healthcare juga jelas. Nah, masih di apa yang tumbuh di situ, peluang yang tumbuh apa? Kelihatan nggak peluang yang tumbuh 3D printing ini bagian dari disruption teknologi, kemudian artificial intelligence, digital signature, kemudian cloud computing online retail jelas banget tuh video conference kayak sekarang nih semua orang zoom <laughs> orang meeting nggak perlu ketemu nggak usah ketemu lah gitu nah, kadang orang takutnya makanya ini hidup banget cyber security jelas sekali keamanan pasti meningkat ini apa, -apa namanya kejahatan pasti meningkat orang per pasti perlu keamanan untuk datanya cyber security IT, gaming. Ya lah, main-main aja. Game, ya. <laughs> Oke. Okay. Nah, ini bagian yang terakhir. Tentang disrupsi. disrupsi. Apa itu disrupsi? Disrupsi adalah sebuah hal yang tercabut dari akarnya. Sesuatu yang tercabut dari akarnya. Sorry, ini saya sampaikan. Kenapa? nggak, nah, <laughs> kira mau ngomong ini, ini saya sampaikan, saya ingin kalian nanti jadi pemimpin bisnis. Ketika kalian jadi pemimpin bisnis, kalian harus paham ini. Ini tidak semua pemimpin pemimpin bisnis paham tentang ini. Disrupsi, inovasi, disrupsi teknologi, ini harus dipahami. Apa itu disrupsi? Disini dijelaskan. Era terjadinya inovasi dan perubahan besar-besaran yang secara fundamental mengubah semua sistem tatanan, landscape yang ada di ke cara-cara cara yang baru. Akibatnya pemain yang masih menggunakan cara yang dan sistem yang lama, mereka akan kalah bersaing. Jadi pemimpin-pemimpin yang dia ngerasa perusahaan sudah besar, dia tidak belajar tentang ini. Jangan salah. Mereka yang kecil, yang startup yang tumbuh dari kecil musuhnya adalah itu sebenarnya nah ini kita bahas di belakang musuhnya adalah perusahaan-perusahaan kecil tapi perusahaan-perusahaan kecil ini ini dipandang sebelah mata ah kecil kok gua kan gede tapi nggak tahu dia dari grassroot semuanya dia kuasai dia nggak langsung naik dari kecil tapi begitu dia nangkring di atas habis yang sini kita akan bicara di belakang Oke, kita lihat pakar dulu ya. Ini adalah Clayton Christensen 1952, kebangsaan Amerika. Dia guru besar ilmu strategi di Harvard Business University. Bukunya itu The Innovator Dilemma. Ini membuat dua perbedaan teknologi yang mempengaruhi bisnis. Oke, kita lihat. Ada dua perbedaannya, yaitu sustaining teknologi dan disruptive, disruptive teknologi. Sustaining itu lebih kepada sebenarnya itu uh, lebih kepada existing uh, apa namanya bisnis yang sudah ada. Kemudian kalau disruptive itu benar, -benar dia dia itu kayak pendatang baru. Sustaining teknologi membantu organisasi membuat marginal perbaikan dalam ap, uh, apa yang mereka lakukan. Ini hanya membutuhkan perubahan terhadap bertahap dan cukup banyak mempertahankan status quo meningkatkan kinerja perusahaan yang sudah mapan dan menguasai pasar ini apa namanya nya di sini meningkatkan kinerja perusahaan yang sudah mapan ya dan men menguasai pasar dia memang sudah mapan dan menguasai pasar ini sustaining teknologi disruptive teknologi kita lihat terobosan teknologi yang liar dia dan tak terduga yang mengharuskan perusahaan untuk secara radikal memikirkan kembali keberadaan mereka. Bisa ngebayangin nggak? Karena tadi kita di depan tahu disebutnya sesuatu yang tercabut dari akarnya tadi. Terjadi perubahan yang fundamental dari seluruh sistem dan tatanan di dalam organisasi itu. Pelan tapi pasti ini startup, mereka tidak selalu muncul pasar itu dia itu tidak selalu kemudian muncul beg kelihatan itu enggak. tapi pelan tapi pasti. Ini dalam bahasa Inggris saya bahasa saya, saya bahasakan Indonesia itu jadinya aneh. Jadi dia, mereka tidak selalu memukul pasar dengan keras. Ini bahasa Inggris sebenarnya. Jadi apa namanya dia ada, tapi keberadaan dia itu apa namanya itu dipandang sebelah mata tapi dia bergerak pelan terus naik gitu loh maksudnya ngerti kan maksudnya bisa memahami ya gitu lahir dari perusahaan rintisan kecil bukan dari organisasi besar yang sudah mapan dan dianggap tidak membahayakan startup itu tadi di perusahaan-perusahaan yang sudah besar dia terasa sudah mapan menguasai pasar dia lupa ada pemain ini yang kecil yang terus tunggu mulai membangun dari grassroots segala macam. Ini yang harus dipahami sama teman-teman nanti ketika jadi bisnis leader. Jangan menyepelekan kompetitor. Kita harus melihat kompetitor kita. Bagaimana kita menghadapi mereka dan bersaing dengan mereka. Lihat grafiknya. Sorry ya teman-teman, baru tak kasihkan sekarang. Ini teman yang belakang kemarin nggak dapetin, dapetin ilmu ini <laughs> ya lihat disruptif teknologi dan sustaining teknologi dari waktunya dari dari apa namanya performanya dia lebih cepat ya improve very quickly jadi dia, dia itu sering apa namanya dia itu bergerak lebih cepat lah ini, ini, kayak gitu daripada yang sustaining teknologi memerlukan waktu yang lebih lama. Ya iya, karena dia perusahaan yang memang sudah besar kemudian menguasai pasar itu tadi. Tapi ini apa namanya disrupsi teknologi itu kalau nggak diperhatikan maka yang uh, dia existing perusahaan besar itu akan kolap. Kita lihat beberapa produk yang terpengaruh adanya disruptif. Orang siapa di sini yang tidak tahu Nokia? Sekarang handphonenya udah beda, ya. <laughs> Yang tidak tahu, koda. Siapa? Semuanya saya, 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 Tahu, saya, tahu saya, tahu oke, okay. <laughs> ya ya, Mungkin generasi saya, ya. Generasi saya, saya, ya. saya, saya, oke. Kita lihat keterangannya. Nokia, ponsel yang di masa jaya dijuluki sebagai ponsel sejuta umat. Benar ya? Orang hampir semuanya punya Nokia itu. Oh kalau udah punya itu udah senang banget lah pokoknya. Pada akhirnya harus mengakui handphone bersistem Android dan iOS ini sebagai inovasi yang mengganggu. Nokia collab dihantam iPhone tahun 2007. Padahal produsen iPhone bukan produsen telco namun dari industri komputer coba bayangin iPhone bukan dari telco dari dari komputer bagaimana dia bisa nyalip Nokia yang benar-benar dia ada di industrinya kembali lagi tadi disrupsi itu tadi dia lupa di situ dia tidak mem dia mengabaikan kompetitor gitu ya kemudian dari fotografi ada Kodak itu tadi penjualan film kamera anjlok dan menyebabkan Kodak untuk mengubah seluruh model bisnisnya. Kodak fokus pada pembuatan roll film, lambat menerima fotokopi digital, tidak mau melakukan transformasi bisnis yang menyebabkan mereka kalah bersaing atau tidak mampu mengikuti kemajuan teknologi, akhirnya bangkrut dan menjual hak paten. Kalau yang saya pelajari sebenarnya Kodak itu sebenarnya eh, bukan dia kemudian dia tidak mau melakukan apa ya perubahan eh, ke arah digital, dia melakukan perubahan tapi telat. Sementara di sisi yang lain itu dia udah go. Ya. Karena dia tidak memperhatikan itu tadi, tidak memperhitungkan itu tadi. Retail pengecer tradisional. Contohnya yang paling besar itu Zara. Siapa yang enggak kenal Zara waktu dulu? jangan-jangan kenal ini ya. Tapi tahu nggak di mall-mall tuh banyak loh, banyak kan? Iya, Zara itu. Dia menutup itu itu pengecer pakaian asal Spanyol. Dia nutup 1.200 toko. Karena dia nggak sanggup itu gemburan-gemburan sekarang yang dengan disrupsinya itu. Pasar konvensional tradisional sekarang online semua. Ya memang ada tapi sekarang lebih dipermudah dengan online kan masalahnya pasar itu. Kemudian Sears ini dari Amerika. Ini umurnya bayangkan 132 tahun Sears ini gagal memperbarui model retailnya. Karena apa? Karena sekarang eranya e-commerce, eranya online store. Sementara mereka itu punya toko itu tadi. Mau oh, kamu harus tutup lihat failure to innovate lihat kata kata bosnya Nokia dia ngerasa nggak melakukan nggak melakukan kesalahan apapun tuh lihat we didn't do anything wrong said Stephen Elop it his his last speech on Nokia CEO jadi di dalam pidato terakhirnya kata CEO Nokia ini dia dia berkata apa tuh lihat we didn't do anything wrong dia tidak melakukan kesalahan apapun. Sampai segitunya loh. Karena dia ngerasa bisnis yang dia bangun itu bakalan ini nggak ada kesalahan gitu loh. Tapi dia lupa dengan pesaing itu tadi. Dia lupa dengan disrupsi itu tadi, inovasi-inovasi yang harusnya dia lakukan. Dia tidak melakukan itu. Ya terjang sama yang lain. Ini CEO, loh, kelasnya Nokia berarti dia berpikir kan harusnya sudah Eh. Napa? Ka pen. Hmm. Engko ana anak-anak Diophantine Bu.